materi kali ini, yaitu materi tentang bilangan bulat. Yuk kita pelajari bersama-sama. KD 3.1 yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Kenal bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Pada gambar garis bilang tersebut terlihat bahwa bilangan 0 ada di posisi tengah-tengah. Kemudian di sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Kemudian di sebelah kirinya 0 adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Penggunaan bilangan bulat negatif. Yang pertama, untuk menyamakan suhu bawah 0 derajat. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan letak suatu tempat yang berada di bawah permukaan laut. Yang ketiga, untuk menyatakan kerugian. Keempat, untuk menyatakan penyusutan. Dan masih banyak lagi anak-anak yang bernilai negatif. Nah, sekarang kalian perhatikan ya anak-anak. Ada contoh seperti ini. Ada seekor ikan hiu yang sedang berenang. Ikan hiu tersebut berada pada kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut. Dapat kita tulis menjadi negatif 500 meter. Penulisan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif diawali dengan kata negatif dan ditulis dengan tanda. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bisa kita lakukan dengan cara memperhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Jika letaknya di sebelah kirinya, maka nilainya akan lebih kecil. Dan jika terletak di sebelah kanannya, maka nilainya lebih besar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut ini ya. Alicia berada di titik 5. Kemudian Shiva berada di titik negatif 1. Ini terlihat bahwa Alicia berada di sebelah kanan Shiva. Ini artinya 5 lebih dari negatif 1. Kemudian Shiva berada di sebelah kirinya Alicia. Ini berarti negatif 1 lebih kecil dari 5 atau negatif 1 kurang dari 5. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat berikut ini. Ada negatif 5, 0, negatif 3, dan 1. Urutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil. Pertama kali
Perhatikan contoh soal KD 3.1 berikut ini. Bilangan bulat.